Jadi ini saya mau masang instalasi untuk speaker 3W-nya. Ini speaker 3W depan, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. 3W itu kan terbagi dari 3 speaker yang berbeda. Yang atas ini tweeter, metering, ini nanti yang di pintu jadi mid bass. Untuk membagi ini pakai crossover 3W. Yang kalau saya ini pakai yang pasif, crossover itu ada 2, pasif dan aktif. Yang mudah pasangnya saya pakai yang pasif. Nah, untuk menghubungkan crossover pasif ini untuk membagi suara menjadi 3 bagian ini, jadi kabel yang keluaran dari ampli, kan ini saya pakai amplinya yang 2 channel, berarti kabelnya ada 2 keluar. Nanti yang satu untuk crossover sebelah kanan, yang satu lagi crossover untuk yang sebelah kiri. Ya, jadi saya kasih tahu. Jadi amplinya ini kan ada di belakang. Amplinya, nah ini ampli yang untuk bagian depan, kan di belakang ini. Nanti output yang dari head unit itu pakai RCA dicolokkan ke yang output bagian rear. Kan outputnya head unit itu ada 3, front, rear, dan subwoofer. Nah, yang rear keluar dari head unit masuk ke ampli ini. Keluaran dari ampli ini kabelnya. Keluaran dari kabel ini kan ada 2. Nah, nanti baru dia ke depan. Ini jalurnya. Saya taruh di belakang plate ini, tutup karpet. Nah, ke depan. Ini kabelnya. Setelah ke depan, nanti baru dibagi mana yang kanan, mana yang kiri. Nah, ini RCA-nya nanti ini ke head unit-nya. Nah, kurang lebih gitu cara pasangnya. Jadi ini posisi kabelnya yang dari belakang. Ini kabel RCA dan kabel speakernya. Saya taruh di dalam. Ini belum masuk, sampai ke depan sana nanti. Ke depan nanti baru masuk ke dashboard. Nah, itu baru kita arahkan ke posisinya masing-masing. Nah, di dalam itu. Hati-hati yang buka ini, buka plastiknya ini. Masangnya juga agak susah. Jadi ini kabel yang tadi. Ini satu kabel untuk nanti untuk bagian kiri, speaker kiri. Nah, ini RCA. RCA yang dari belakang ini kita colokkan ke nih, di sini kan ada RCA, colokan RCA ada 3, front, FR itu front, right apa rear, sorry, front, rear, dan yang itu subwoofer. Nah, ini kita sambungkan ke yang rear. Nah, ini nanti untuk menyalurkan suara dari head unit ke power ampli di belakang. Untuk perkabelan utamanya sudah rapi, enggak kelihatan. Yang sini juga sudah rapi. Nanti tinggal kita sambung ke crossover. Dari crossover kita sambung ke speaker-speaker ini. Oke, ikuti terus videonya. Jadi ini adalah yang disebut dengan crossover. Nah, ini yang saya punya ini. Ini adalah crossover 3-way. Crossover itu ada beberapa jenis ya. Ada yang 1-way, 2, 3, bahkan 4-way. Itu bedanya apa? Kalau 1-way itu biasanya untuk satu komponen speaker, contoh untuk tweeter saja. Kalau 2-way itu 2 komponen speaker, biasanya
Twitter dan Meetbus. Nah, ini yang three way, yaitu ada Twitter, ada Meetbus, dan ada woofernya, atau Twitter, Meetring, dan ketiga Meetbus atau woofer. Nah, ini contoh crossover yang biasa. Jadi seperti ini contoh pemasangannya. Ini sudah ada jalurnya untuk Twitter, untuk Meetring, dan untuk woofer atau Meetbus. Yang sini ini untuk inputnya ada positif dan negatifnya nih, sudah ada tandanya. Ya, ini dari bisa dari head unit atau dari amplifier atau power audio kalian. Oke, ini pemasangannya. Mau saya coba dulu. Jadi ini sudah tersambung. Input sudah, woofer sudah, metering sudah, dan twitternya juga sudah. Tinggal kita taruh di tempat yang aman, tidak kena air. Ini sedikit cuplikan suara hasil dari three way yang saya pasang. Watch you bend that back for me.